Masjid Agung Al-Karomah yang berada di jantung kota Martapura, Kabupaten Banjar, merupakan salah satu masjid terbesar di Kalimantan Selatan. Dibangun pada 1315 Hijriah atau 1897 Masehi, awal mula masjid ini bernama Masjid Jami Martapura. Dari sejarahnya, pembangunan Masjid Jami Martapura dikarenakan Masjid Martapura yang ada sebelumnya telah terbakar akibat penjajahan Belanda. Sehingga sejumlah ulama yang ada di Martapura kala itu berkeinginan membangun masjid yang lebih besar. Meski telah berganti nama dan bentuk bangunan telah dilakukan perbaikan, namun di masjid ini masih menyimpan sejumlah benda bersejarah seperti beduk dan mimbar yang hingga kini masih digunakan. Selain itu, bangunan masjid yang telah beberapa kali mendapatkan rehabilitasi ini tak meninggalkan empat tiang penyangga utama dari bangunan pertama yang kini berada di tengah dan dikelilingi puluhan tiang beton yang ada di dalam Masjid Agung Al-Karomah. Untuk awal masjid ini ada kaca tuh. Dan ada kaca di depan tuh ada tuh mihrabnya bahari gitu. Bertahan sih. Kan itu benar sama beduk. Masjid Agung Al-Karomah kini telah berdiri megah dengan konstruksi beton, rangka dan atap baja. Kubah yang berwarna-warni dan menara yang menjulang tinggi menjadi ciri khas masjid di kota santri ini. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banua TV.com melaporkan.